Hadirin kami mohon berdiri. Selamat datang kami haturkan kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta tamu undangan. hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. MARS BEPA DUEMIN Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. kebajikan. Wilujeng Sumping, kali Bapak Ibu Sadayana. Selamat siang kami haturkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Senang sekali saya Titus Sulandari. Dan saya Rinaldi Arafat. Dapat memandu acara di siang yang bersemangat ini. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyapa yang terhormat yang kami banggakan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sering juga kita kenal bersama sebagai Bapak Pekerja Migran Indonesia. Kita berikan aplaus semangat dan yang membanggakan, Bapak Beni Ramdhani, selamat datang. Yang kami hormati, unsur Forkopimda Provinsi, baik yang datang langsung maupun secara virtual, Bupati Telaut, Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut, Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid SE, unsur Forkopimda Kabupaten Kota, baik yang datang langsung maupun secara virtual. Deputi 3 Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Sugeng Purnomo yang bergabung secara virtual. Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan yang bergabung secara virtual. KUAI KBRI Riyad, Bapak Arif Hidayat yang bergabung secara virtual. Atnaker KBRI Riyad, Bapak Suseno Hadi yang bergabung secara virtual. Duta Besar Republik Indonesia Damaskus Bapak Wajid Fauzi yang juga bergabung secara virtual. Duta Besar LBBP Muskat Bapak Muhammad Irzan Johan yang bergabung secara virtual. Dewan Pengarah Satgas Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Suhardi Alius. Ibu Zumrotin Kasusilo, Bapak Marzuki Darusman. Wakil Ketua Satgas, Bapak Mas Ahmad Santosa. Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BP2MI. Dewan Pakar Satgas, Bapak Yunus Hussein, beserta tim Pakar Satgas. Seluruh Kepala UPT BP2MI, seluruh Indonesia. Asosiasi P3MI, seluruh mitra kerja BP2MI. Serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Ballroom 2 Intercontinental Hotel Bandung. Dalam suasana hangat dan penuh semangat di siang hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat hadir pada acara pembukaan Rapat Koordinasi, Koordinasi Nasional pelindungan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengusung tema Peran Negara dalam Pencegahan Penempatan Ilegal dan Penegakan Hukum sebagai Bentuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah sejenak kita memanjatkan doa pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Serhulis Boboriti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Marilah karena kita diberikan rahmat kekayaan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, berbagai agama hidup di negara bangsa tercinta ini. Marilah dan izinkan saya untuk memimpin doa penyerahan ini dengan cara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengundang Rohmu yang Kudus turun dan hadir di dalam ruangan ini, di dalam rumah hati setiap pimpinan, setiap peserta, setiap narasumber, dan setiap kami yang hadir di sini maupun yang hadir virtual, Tuhan di seluruh dunia. Kami akan berbicara tentang nasib dan kebijakan-kebijakan untuk pelindungan para gawaran para warga negara, warga bangsa kami yang kami sapa dan cintai sebagai anak-anak bangsa pekerja migran Indonesia. Allah yang maha rahim, tidak sering, tidak cukup kami menghadirkan di kau dan mengandalkan di kau. Karena itu kami memohon belas kasihanmu atas dosa-dosa dan perbuatan kami. Karena kami sering abai dan tidak cukup mengandalkan bahkan tidak pasrah kepada kuasa ilahimu. Karena itu kami mohon pengampunan dan belas kasihanmu ya Tuhan. Turunkanlah rohmu yang kudus agar kami boleh mendapatkan pengampunan dan belas kasihan. Sehingga kami boleh melanjutkan acara yang sungguh kami persembahkan untuk anak-anak bangsa pekerja migran Indonesia. Kami juga bersyukur ya Tuhan yang maharahim karena pada hari ini kami boleh hadir jiwa raga kami persembahkan untuk anak-anak bangsa pekerja migran Indonesia dan keluarganya melalui kami melalui kebijakan-kebijakan daripada pimpinan negara kami pimpinan provinsi daerah kabupaten sampai desa dan setiap kami yang hadir kami akan membicarakan hal-hal yang terbaik untuk Anak bangsa, pekerja migran Indonesia, kami bersyukur atas penyelenggaraan rapat koordinasi pelindungan pekerja migran Indonesia di tanah Sunda ini. Tuhan, berkati sehingga seluruh rangkaian acara boleh terjadi hanya karena kehendak-Mu, dan izinkan kami, Tuhan, dengan sungguh-sungguh memohon. Sangat kami mohon kepadamu, Tuhan. Dunia pekerja migran Indonesia, anak-anak bangsa kami yang berada di kampung-kampung halamannya, di seluruh pelosok tanah air yang saat ini sangat merindukan untuk memperoleh kesempatan bekerja, tidak hanya untuk memperbaiki nasib mereka, Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan itu agar mereka pada waktu yang tepat melalui berbagai tangan-tangan yang Tuhan pakai, boleh memenuhi apa yang menjadi harapan hati diwaraga mereka sehingga mereka boleh di dalam pelindungan Tuhan yang maha kuasa pelindunganmu ya Tuhan pelindungan negara pelindungan para pekerja negara mereka boleh bekerja kembali pada saat Tuhan mengakhiri pandemi Covid 19 kami mohon Tuhan berkati setiap narasumber kami setiap pembicara kami setiap pimpinan kami yang akan memperkaya Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang Tuhan kasihkan lewat akal dan budi. Sehingga apa yang kami rumuskan, apa yang kami bicarakan, tidak untuk kami Tuhan, tapi untuk negara bangsa kami dan mitra-mitra negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa. Kami serahkan segala rangkaian acara ini dalam nama dan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa putra, dan roh kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Servulus Boboriti perkenan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian memasuki acara kita yang pertama. Akan kita dengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kadisna Kertamas, Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsa di MSI. Kami silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Mohon maaf. Pertama-tama, orang maaf, Bapak Gubernur dan juga Pak Wagub tidak bisa langsung bisa hadir di sini karena beliau tidak ada acara yang terjadwal sehingga menugaskan saya untuk bisa mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala BP2MI, Bapak Beni, yang terhormat forkopinda Provinsi maupun Kabupaten Kota, yang terhormat Bapak Komjen Polisi Punawiran Suhadi Alus, yang terhormat Wali Kota Palu, yang terhormat Pak Kapolda Jawa Barat, yang terhormat seluruh jajaran BP2MI, para kepala UPT BP2MI seluruh Indonesia, hadirin Ibu Bapak yang saya hormati baik yang hadir langsung di sini maupun secara virtual pertama-tama mungkin kami mengucapkan apresiasi dan rasa syukur BP2MD sudah menjadikan Bandung Jawa Barat ini sebagai tempat pelaksanaan Rapornas pelindungan pekerja migran Indonesia, tentunya ini menjadikan kami rasa bangga karena pada saat pandemi ini kami sangat merasakan begitu banyak hambatan-hambatan baik hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan maupun perekonomian, tentunya pelaksanaan di tempat kami ini di Bandung akan meningkatkan perekonomian di Bandung, khususnya di Jawa Barat ini. Selanjutnya, Pak Kabadan mungkin melaporkan sedikit. Kami rasa syukur bahwa Jawa Barat ini memang nomor dua terbanyak pengiriman PMI ke luar negeri setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya, kami pun merasakan betapa beratnya menyiapkan PMI, baik calon PMI maupun keluarganya, sehingga kami sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak dari BP2MI. Kami sudah membuat Perda Perlindungan Penyelenggaraan. Perlindungan PMI Perda 2 Nomor 2021. Selanjutnya kami sudah dan sedang menyusun yang Insya Allah mohon doa dan dukungannya kita menyusun pergub ya, tentang perlindungan ini dan tentunya kita sudah menyusun ini dalam bentuk yang namanya JMSC Jabar Migran Service Center. Kita berharap Jabar Migran Service Center ini bisa mensupport BP2MI secara penuh karena kami merasakan melaksanakan sendiri penyelenggaraan perlindungan ini sangat berat sekali. Baik secara sumber daya anggaran maupun lainnya. Salah satu yang utama dari JMS ini adalah dimulai dari koordinasi sosialisasi di desa dan perekrutan di desa. Kami berharap BP2MI bisa mensupport lembaga kami ini sehingga kami tentunya akan siap membantu BP2MI secara penuh. Selanjutnya memang permasalahan di Jawa Barat ini sangat kompleks karena dengan jumlah penduduk yang 50 juta orang walaupun banyak sekali perusahaan ada yang di Jawa Barat mungkin lebih dari 30 persen tapi lapangan pekerjaan belum bisa menyerap seluruhnya. Pengangguran di Jawa Barat terakhir ada 1,9 juta orang yang dirilis BPS pada bulan Agustus 2020 terbesar di Indonesia. Itu mungkin sekitar laporan Pak Kepala Badan. Selanjutnya memang banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait bp 2 m ini, sehingga kami sangat berterima kasih sekali terhadap Satgas yang ada di Jawa Barat ini. Demikian, selanjutnya kami mengucapkan selamat. Semoga Rakornas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rahmat Taufik Garsadi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pengarah Satgas kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Soehardi Alius, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala BP2MI, Mas Beni Ramdhani, yang saya hormati yang mewakili Menko Polukam, hadir secara virtual, salah satu deputi Menko Polukam, yang saya hormati Dewan pengarah yang saya hormati, tim Satgas yang saya hormati, para duta besar yang hadir secara virtual, yang saya hormati, para kepala daerah yang hadir secara fisik maupun secara virtual, hadir Bupati Pelaut dan Wali Kota Palu, kalau tidak salah, serta banyak lagi kepala daerah yang hadir secara virtual, yang saya hormati, Forkompinda Jawa Barat. Menurut laporan ada Bapak Brigjen Edi Tambunan yang hadir secara virtual juga di, di secara virtual. Kemudian yang lain-lainnya. Yang saya hormati khususnya kepada tim Satgas dan seluruh anggota BP2MI dimanapun rekan-rekan bertugas. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di sini secara fisik maupun virtual untuk melaksanakan rakornas pelindungan pekerja migran Indonesia ada beberapa dikandung maksud Bapak Bini Ramdhani temanya adalah peran negara dalam pencegahan penempatan ilegal dan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia ada empat maksud dan tujuan rakornas ini perlu kita uraikan mengapa kita uraikan Bapak Ibu dan sekalian khusus yang ada di luar negeri juga demikian Permasalahan pekerja migran ini sudah terbentang dari hulu sampai hilir, dari mulai desa-desa sampai ke negara tujuan. Begitu banyak kejadian-kejadian. Dari 9 juta lebih pekerja migran Indonesia, Abeni Meramdani menyampaikan pada kita dan dilaporkan kepada Bapak Presiden 4 juta lebih yang legal. Artinya ada 5 juta lebih yang ilegal. Manakala pekerja migran berangkat secara ilegal, jelas dia tidak akan mendapatkan hak-haknya. Bahkan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sepadan dalam sisi kemanusiaan. Kenapa beberapa jaringan, kemudian pengirim-pengirimnya tidak bertanggung jawab. Perwakilan kita di luar negeri juga tidak bisa menangani itu. Kenapa? Ilegal. Beberapa saat yang lalu, di Singapura, ditangkap empat pekerja migran kita terlibat dalam pendanaan terorisme. Saya berangkat ke Singapura, dari empat tenaga kerja kita yang ada di sana, satu ilegal, tiga legal, dan keempat-empatnya ditahan karena pendanaan. Jadi donasikan tidak besar, 100-200 dolar Singapura, tapi ternyata yang dialamatkan pada yang terafiliasi. Contoh konkretnya. Belum lagi perlakuan-perlakuan terhadap pekerja migran kita di luar negeri yang sangat menyakitkan hati kita. Dan mayoritas dari 5 juta yang ilegal itu adalah kaum wanita. Kita berharap banyak ini, ya, forum ini kita laksanakan benar-benar dengan sangat pakai hati kita. Bagaimana keluarga kita diperlakukan di luar seperti itu. Tidak dapat perlindungan. Tapi masih ada di dalam negeri oknum-oknum yang bermain dari lintasan hulu sampai hilir. Ini harus kita berantas. Oleh sebab itu ada empat maksud dan tujuan rakornas ini. Yang pertama mengidentifikasi dan merumuskan model kelembagaan yang ideal dalam pelindungan PMI berbasis hak asasi manusia. Kita tahu BP2 ini punya keterbatasan secara organisasi. Tidak punya PPNS. Tidak punya penyidik, tapi begitu banyak kasus-kasus PMI yang kita hadapkan. Sebab itu tidak ada lain kecuali kita bersinergi. Di sini semua kita undang, semua forum, kementerian, lembaga yang terkait dengan masalah ini kita undang bersama-sama berkontribusi. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ini PMI kita dari hulu sampai hilir. Di sini hadir para kepala daerah. Bapak-bapak, ibu kepala daerah bertanggung jawab penuh. Karena hasil identifikasi kita, dari mulai desa sudah banyak yang bermain. Nanti Bapak Bini ini akan nyampaikan, itu perintah presiden itu. Lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keluarga besar kita. Ada 159 triliun devisa yang dihasilkan setiap tahun. Bayangkan. Tapi perlakuannya bagaimana? Apa tega ya melihat mereka semua seperti itu? Dan mayoritas perempuan. Saya pernah datang di Minta Burutno, datang ke Hong Kong. Datang ke namanya Victoria Park, Taman Victoria. Kenapa? Menjadi sasaran juga itu di situ. Ada 154.000 ribu migrant worker kita, Pak Beni, di sana. 6 ribu di tempat daerah apa? Daerah yang satunya lagi, daerah Cina nyebrang itu itu secara Sabtu Minggu itu kumpul orang Indonesia semua di sana di Victor Park. Banyak sekali masalah yang kita lihat. Dan yang ilegal masih juga banyak. Perlakuan terhadap mereka luar biasa sadisnya. Apalagi yang di kapal-kapal itu. Kita baca semuanya itu. Tapi kita diam. Di mana empati kita sama itu? Saya terpanggil untuk jadi Dewan Pengarah bersama Pak Ota itu karena itu. Begitu komitmennya Pak Beni Ramdhani, saya turun, dia bilang, asal betul-betul dilaksanakan. Hanya bukan sekedar jargon, kan sekalian. Kita nggak bukan-bukan siapa-siapa tanpa atribut kekuasaan. Ya. Atribut kewenangan. Nggak ada, bukan siapa-siapa kita. Jangan pernah ah, nanti berandai-andai. Kalau sudah turun nggak punya kewenangan, nggak ada itu. Ya. oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh KL, ya. seluruh pemimpin kepala daerah, tolonglah perhatikan ini. Jangan nanti rekan-rekan ini bercita-cita, tapi tidak dilaksanakan. Nanti begitu selesai baru, aduh harusnya begini harusnya begini. Tidak ada gunanya. Saya tahu keterbatasan ini. Saya dengan Pak Dewan Pengarah semuanya membantu sepenuh hati Pak Beni Ramdhani untuk itu. Oleh sebab itu sekarang kita mengidentifikasi apa sih bentuk kelembagaan yang pantas untuk itu. Kami nggak punya kewenangan penegakan hukum, tapi kami punya kewenangan yang lainnya. Pak Beni Ramnani datang ke Jaksa Agung, minta tolong sama Jaksa Agung. Pak tolong, nanti dengan Kapolri juga demikian. Sama PPATK. Banyak sekali oknum-oknum memanfaatkan saudara-saudaranya. Bayangkan kalau itu keluarga kita yang 5 juta lebih itu. Yang diperlakukan sewenang-wenang itu. Dan kita melihat itu di di dalam media. Tapi kita diam. Bayangkan kalau itu keluarga kita. Di perakuan demikian. Dan sebab itu dalam kesempatan rakornas ini, kita mengidentifikasi bentuknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat koordinasi antar kementerian lembaga dalam pengawasan penempatan PMI, termasuk dari daerah. Pak. Saya berterima kasih, Dewa Kota Palu tadi diskusi, sudah menyiapkan balai latihan kerja. Dari sekian ratus dilatih, kemudian berangkat dia punya skill, dia punya keterampilan. Kalau masuk secara legal, dia akan dilindungi hak-haknya dan perwakilan kita di luar negeri juga punya kemampuan untuk menjangkau mereka kalau bermain-main itu yang menggunakan mereka. Tapi kalau tidak akan sulit kita. Oleh sebab itu kita mencoba untuk merumuskan koordinasi bagaimana yang terbaik buat ini. Buat bentuknya dalam ke depan ini untuk 2022. Kemudian ketiga, menyatukan komitmen instansi penegak hukum dan melaksanakan penegakan hukum multi aspek dalam rangka memberi efek jerah. Dulu waktu di UKP 4, saya dengan Pak Ota, dipimpin Bapak Kuntoro Maku Sebroto, melakukan pendekatan multidor, multidor approach, sama Pak Yunus Hussein, ahli pencucian uang kita. Semua kejadian dilapis, ya, didekati dari semua aspek hukum rezim hukum. Jadi bukan satu pasal saja yang kena, bukannya KUHP saja, tapi semua pasal. Nah, sekarang ada ruang kita untuk mempidanakan bukan hanya perorangan, tapi kepada korporasi. Kalau perlu sampai tindak pidana pencucian uangnya kita. Bu. Saya sudah minta sama Pak Unisusen, Pak kalau kedapat kasus besar, kita freeze uangnya, freeze. Ya. Pendanaannya itu darahnya itu berhenti semua itu kita pidanakan nah kami tidak punya kemampuan itu gitu BP2MI yang punya kemampuan itu penyidik dan penuntut umum makanya kita bekerja sama berkolaborasi dengan para penyidik dengan penuntut umum termasuk PPNS Bapak Disnaker ya Depnaker punya perangkat ya Mas Beni ya kita tidak punya perangkat tapi sudah saya cek kemarin ke kabar krim Polri. Korwas PPNS. 2018, 19, 20, tidak satu pun kasus. 2021 ada satu kasus, itu pun baru tahap satu. Padahal ada 5 juta lebih ilegal. Coba bayangkan itu. Kemana kita? Diam kita semuanya. Saudara-saudara kita diperlakukan demikian. Tutup mata semuanya. Mari sekarang momentum ini kita gunakan. Membangun sinergitas. Jangan diam loh. Ya. Ini keluarga besar kita, 5, ,5 juta setengah ini yang ilegal ini. Jangan terjadi lagi ke depan itu. Harus betul-betul teridentifikasi dengan baik. Itulah gunanya kita duduk di sini bersama sekarang. Yang terakhir, melakukan evaluasi kinerja Satgas Sikat sindika tahun 2021. Kita sudah berupaya, rekan-rekan sekalian, tapi kita masih ada hambatan-hambatan, ya. Hambatan-hambatan macam -hambatan banyak sekali dari ketakutan dari para korbannya dan lain-lainnya. Tidak mudah. Oleh sebab itu Satgas membantu PP2MI. Kita berkolaborasi untuk kebaikan. Tapi Satgas itu sifatnya kan ad hoc. Tentunya diharapkan Mas Beni kita bisa akselerasi. Ada pendampingan-pendampingan. Semua BP2 lapis di semua bagian eselon struktur yang ada dalam Satgas dilampingi dengan BP2MI sehingga punya kemampuan, alih kemampuan, termasuk network. Kita mampu membangun itu semuanya. Kita jembatani semuanya. Nah, kesadaran ini mungkin kita harapkan dapat juga tumbuh di masing-masing institusi. Ya, semua institusi yang terlibat punya irisan kerja sama BP2MI. Ya. Dari hulu sampai hilir saya katakan. Pemerintah daerah, kita lihat betul beberapa provinsi yang utama contohnya, banyak sekali kejadian di mulai desanya, melibatkan oknum tertentu. Banyak orang yang menggali keuntungan di situ. Dan terakhir di Polda Jawa Barat ini. Pak Beni Ramdhani sudah menangkap langsung. Ya, kita mau coba buka semuanya. Korbannya ratusan, betul Pak Beni. Ya, didiamkan selama ini. Kita mau coba nih uji coba. Mampu nggak kita nih menghadapi tantangan ini? Kita kolaborasi BP2MI Satgas, kita dukung penyidik-penyidik Polri yang menangani kasus ini. Kalau kurang bukti-buktinya, kita cukupi bukti-bukti itu. Kita lindungi, LPSK dilibatkan untuk melindungi korban-korban itu kalau takut bicara. Karena banyak juga pressure, banyak juga ancaman terhadap mereka. Nah, kalau nggak dilindungi, bagaimana? Ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Pak Beni, negara hadir. Mari dalam kakorasi kita lihat, kita tunjukkan bahwa kita negara hadir untuk menghadapi semuanya. Dan kita tidak akan mundur untuk itu. Ya. Ini keluarga besar kita, tanggung jawab kita. Negeri ini didirikan dengan idealisme. Ya. Pembukaan Undang Dasar 45 ini keempat, masa Adil makmur, itu tanggung jawab kita semuanya. Kalau kita mendiamkan, kita berarti diam terhadap saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, mari kita bersatu, teman-teman sekalian, mumpung masih punya atribut kekuasaan kita. Seluruh KL ini, banyak sekali kalau mas beni kalau udah bicara mas beni darah saya mendidih lagi gitu. ya tapi banyak pendiaman pendiaman gitu pembiaran cuma sekedar saja Habis itu lemas lagi nggak boleh tidak boleh jangan diam kita melihat saudara-saudara kita begini kan itu beberapa hal yang saya sampaikan rekan-rekan sekalian di sini banyak yang hadir. Saya lihat teman saya Romo Beni juga hadir di virtual. Tadi sudah kontak-kontakan di WA. Banyak sekali juga pemegang pemangku kepentingan para duta besar. Mari kita sama-sama kita meninggalkan warisan legacy buat bangsa ini melalui rakornas, Mas Beni. Mudah-mudahan 2022 apa yang kita harapkan kita sikernerukan untuk pelaksanaan tugas-tugas kita 2022 dapat kita laksanakan baik dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri bilahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi. Terima kasih Tuhan, Tuhan, kepada Bapak Sari Alius. Perkenalan untuk datang kembali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Deputi 3 Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Sugeng Purnomo. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Dewan Pengarah Satgas, yang terhormat Kepala BP2MI serta para peserta Rakornas BP2MI dan hadirin sekalian yang berbahagia, seyogianya Pak Menko Polutkam akan hadir secara langsung untuk menyampaikan sambutannya karena ada kegiatan mendadak yang harus beliau hadiri. Tadi saya ditugaskan untuk membacakan sambutan yang telah dipersiapkan oleh Pak Menko Polutkam. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan sambutan yang sudah dipersiapkan. Pertama-tama, saya mengajak kita semua yang hadir untuk manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat hadir dalam kegiatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya kita berdoa semoga kita semua yang hadir selalu dalam perlindungan Allah SWT dan kegiatan rapat Koordinasi Nasional Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia dengan tema Peran Negara dalam Pencegahan Penempatan Ilegal dan Penegakan Hukum sebagai bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Interkontinental Bandung, tanggal 5 sampai 8 Oktober 2021, dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri dan terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri dengan upaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang sama di dalam negeri. Menjadi faktor pendorong sebagian warga negara kita mengadu nasib ke luar negeri, walaupun pemerintah telah berupaya keras untuk menyediakan lapangan kerja di Indonesia demi memenuhi salah satu amanat dari konstitusi kita, yaitu Pasal 27 huruf D ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, perbandingan jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding menyebabkan munculnya pekerjaan Grand Indonesia atau PMI ini. Dari segi pendapatan negara, keberadaan PMI telah memberikan kontribusi yang positif sebagai penyumbang devisa dan remitansi. Selain kontribusi pada devisa negara tersebut, keberadaan PMI sedikit banyak telah ikut mengatasi permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Namun demikian, keberadaan PMI di luar negeri juga menimbulkan beberapa masalah. Kementerian Luar Negeri mencatat ada dua masalah utama yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang berawal dari sebelum para migran itu melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu permasalahan keimigrasian dan permasalahan ketenaga kerjaan. Hal mana sesuai dengan topik pembahasan dalam rakornas pada hari ini. Dua permasalahan ini disebabkan banyak warga negara kita yang melakukan proses migrasi ke luar negeri secara tidak aman. Mereka tinggal di luar negeri tanpa dokumen yang benar, kemudian tanpa izin tinggal yang sah di negara yang bersangkutan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum di negara tempat PMI bekerja. Penggunaan visa kunjungan wisata untuk bekerja, overstay dan Undergo government serta pihak sepihak terhadap PMI merupakan sebagian besar masalah yang rutin ditangani perwakilan kita di luar negeri. Selain tentu saja kasus-kasus tertentu seperti penganiayaan oleh majikan atau tindak pidana berat lainnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Organisasi Buruh Internasional pada tahun 1944 tengah mengeluarkan deklarasi yang bernama Philadelphia Declaration yang pada pokoknya menyatakan bahwa buruh Bukanlah suatu komoditas. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan menganggap tenaga kerja sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan layaknya barang. Namun, dalam kenyataannya masih saja ada pihak-pihak tertentu yang memandang guru atau pekerja migran selayaknya komoditas yang diperjualbelikan. Itulah yang menyebabkan masih maraknya praktek perdagangan orang, atau human trafficking, dan penyelundupan manusia. Atau human smuggling, dan kita masih mendengar PMI kita di negara-negara lain ditangkap oleh otoritas imigrasi setempat dan ditahan di rumah detensi sebelum menjalani proses hukum di pengadilan. Terkait dengan hal tersebut, maka yang perlu menjadi perhatian dan concern kita semua adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PMI kita yang bekerja di luar negeri, dan bagaimanakah jaminan sosial terhadap mereka. Hal ini mengingat pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain beberapa undang-undang terkait misalnya Undang-Undang 21 2007 pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan terhadap PMI, pemerintah menunjukkan komitmennya yang ditunjukkan dengan merevisi Undang-Undang 39 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan mendorong berbagai pihak untuk terlibat aktif, terutama pemerintah daerah yang dituntut untuk berperan aktif dalam mengurus dan melindungi pekerja migran Indonesia sejak perekrutan. Hal ini telah diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan pekerja migran Indonesia di seluruh kabupaten dan kota, terutama di daerah kantong penyalur PMI. Salah satu unsur penting terkait keterlibatan Pemda adalah demi menghindarkan calon pekerja migran Indonesia dan juga keluarganya dari proses migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur, risiko tinggi, ataupun terjerumus dalam praktek perdagangan Manusia, hal-hal yang mendasari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang khusus mengatur mengenai perlindungan pekerja migran karena beberapa pertimbangan, yaitu: yang pertama, bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya; kedua, hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian keterampilan, bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang keempat, negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja Baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti-diskriminasi, yang kelima penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal. Hadirin sekalian yang berbahagia, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi terhadap PMI di luar negeri, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan bagi PMI, baik sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke tanah air, sekaligus untuk mencegah terjadinya penempatan ilegal dan terjadinya berbagai tindak pidana yang berhubungan dengan PMI. Pada akhirnya, permasalahan hukum yang terjadi sehubungan dengan penempatan PMI di luar negeri kiranya menjadi perhatian kita bersama. Bukan hanya oleh kementerian lembaga terkait, DPR dan aparat penegak hukum, tetapi juga perhatian dari pemerintah daerah asal PMI. Penggiat masyarakat dan aktivis buruh migran sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang diharapkan, kontribusinya bagi perlindungan menyeluruh bagi PMI, dalam kaitan tersebut, saya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyambut baik apa yang dilakukan oleh PBB 2MI, Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat, penempatan ilegal pekerja migran Indonesia yang menginisiasi dilaksanakannya rapat koordinasi nasional untuk membahas. Mengenai upaya perlindungan hukum kepada PMI dan bagaimana membenahi sistem perlindungan bagi PMI dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, saya berharap forum ini menjadi sarana untuk membahas permasalahan hukum yang dihadapi oleh PMI sekaligus menghasilkan masukan atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut bagi pemerintah dalam menentukan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum kepada mereka demikian sambutan ini semoga Allah swt Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan yang kepada kita sekalian kita harus yakin usaha yang dilakukan harus sampai diselesaikan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tertanda Profesor Muhammad Mahfud MD. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Sugeng Purnomo. Okay, baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Beranjak pada acara selanjutnya, akan kita dengarkan bersama closing speech oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Beni Ramdhani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun. Asadu warahmatullahi ilaha illallah wa anna abduhu wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa Berbahagia kita semua pada hari ini berkumpul di Tanah Pasundan, Tatar Sunda, yang dulu Braul pernah mengatakan bahwa kota Bandung yang sangat terkenal di Tanah Perakyangan adalah daerah atau tanah yang diciptakan di saat Tuhan sedang tersenyum. Kita bangga berada di tempat ini, dan tentu atas nama Kepala BP2MI, saya ingin mengucapkan terima kasih hormat setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menerima kami dan memberikan perkenan kami BP2MI untuk melaksanakan acara di tempat ini. Yang sangat saya hormati, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang saat ini diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Bapak Dr Sugeng Purnomo SHM HUM yang tadi telah memberikan sambutan atas nama Menko Polhukam. Yang sangat saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini diwakili oleh Kadis Tenaga Kerja, yang sangat saya hormati, Wakapolda Jawa Barat, Bapak Brigjen Polisi, Dr. Andes Edi Sumitro Tambunan MSI, yang hadir secara virtual, yang sangat saya hormati, unsur Porkopimda Provinsi maupun Kabupaten Kota yang juga mengikuti secara virtual. Para bupati, wali kota, terlebih khusus yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti secara virtual, hadir bersama kita Bapak Wali Kota Palu. Terima kasih Pak Wali Kota. Unsur Pokopimda Kabupaten Kota yang mengikuti secara virtual dan saya ingin memberikan penghormatan kepada pimpinan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menghadiri acara ini secara virtual. Yang sangat saya hormati Ketua Dewan Pengarah Satgas, Bapak Komjen Polisi Punawirawan Suhardi Alius, Dewan Pengarah Satgas Ibu Jumrotin Kasusilo dan Bapak Marjuki Darusman, yang sangat saya hormati Wakil Ketua Satgas Mas Ahmad Santosa, yang sangat saya hormati Dewan Pakar Satgas Bapak Yunus Husen, yang sangat saya hormati seluruh jajaran Satgas Pemberantasan Sikat Sindikat BP2MI, para pejabat tinggi media, para pejabat tinggi pertama di lingkungan BP2MI, yang sangat saya hormati rekan-rekan pimpinan asosiasi, hadir bersama kita Ketua Umum dan Sekjen Abjati, Ketua Umum dan Sekjen Perpemindo, Ketua Umum dan Sekjen Aspataki, yang sangat saya hormati para aktivis dan pegiat LSM yang hadir, baik secara langsung maupun secara virtual. Para Kepala UPT BP2 MIC Indonesia yang hadir langsung didampingi oleh Kepala Seksi Pelindungan. Yang sangat saya hormati hadirin peserta Rekornas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan rekan-rekan media. Bapak, ibu, para peserta, dan tamu undangan Rakornas, pelindungan PMI yang sangat saya hormati, izinkan saya: pertama, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, semua seluruh pihak pada acara yang dilaksanakan pada hari ini oleh Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal, pekerja migran Indonesia. Kita berharap semoga semangat kebangsaan, semangat keindonesiaan yang mendorong kehadiran kita hadir di tempat ini. Insya Allah, bernilai ibadah. Ketika Bapak Presiden menyampaikan pesan kepada saya setelah saya dilantik di Istana Negara tanggal 15 April 2020. Kami berbincang, berdiskusi kurang lebih 10 menit dan beliau menyampaikan pesan kepada saya. Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut saya, ini bukan sekedar pesan biasa. Tapi pesan tentang keberpihakan secara moral dan dedikasi seorang presiden yang membanggakan bagi saya dan kita semua, Bapak Ibu Hadirin yang sangat saya hormati, izinkan saya mengawali sambutan ini dengan menyampaikan sedikit potret tentang pekerja migran Indonesia, tentu kaitannya dengan rakornas pelindungan PMI yang kita laksanakan pada hari ini dan beberapa hari ke depan, bahwa. Apa yang dihadapi oleh negara kita saat ini? Ada 4,3 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat secara resmi, tapi ada 4,7 juta atau hampir lima juta pekerja migran kita yang tidak tercatat secara resmi. Dan dari 4,7 juta pekerja migran yang tidak tercatat secara resmi itu, mereka kami pastikan, kami yakinkan, 90 persen dari mereka adalah korban penempatan ilegal. Dan 90 persen dari mereka adalah kaum ibu dan kaum perempuan. Dalam dua tahun terakhir, BP2MI menangani kepulangan pekerja migran Indonesia terkendala yang mengakibatkan mereka harus dideportasi dari negara-negara penempatan sebanyak 65.734 pekerja migran. Dan mereka semua dibiayai negara sejak dari negara penempatan tiba ke tanah air menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia. Dan setelah tiba di pintu masuk Indonesia ke kampung halaman semua dalam pembiayaan negara melalui badan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada 981 pekerja migran yang meninggal, dan kita tangani kepulangan jenazahnya hingga diantar ke rumah keluarganya. 981 jenazah. Dalam dua tahun terakhir, ada 1.316 PMI yang sakit. Dan kita tangani kepulangannya kita tangani penyembuhannya di rumah sakit yang kita rekomendasikan, dan kita tangani kepulangannya hingga ke kampung halamannya. Kepulangan dari negara penempatan ke Indonesia ditangani oleh KBRI, perwakilan kita, dan penanganan di rumah sakit di Indonesia hingga kembali ke kampung halamannya ditangani oleh negara dalam pembiayaan badan, perlindungan, pekerja migran Indonesia. Bapak ibu sekalian, dalam dua tahun terakhir, dengan potret yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua, dengan pendekatan kacamata batin kita masing-masing, yang hari ini mumpung, seperti yang disampaikan oleh Pak Suhardi, Alius, mumpung kita diberikan amanat rakyat, diberikan tugas secara konstitusional, memiliki kekuasaan. Maka, insya Allah, sebaik-baiknya manusia, terlebih yang memiliki kekuasaan, adalah menggunakan kekuasaannya untuk membela rakyatnya. Dalam hal ini, pekerja migran Indonesia, Bapak Ibu yang kami hormati, di acara Rakornas Pelindungan PMI yang Maha Penting ini, dari mimbar forum yang mulia ini, saya ingin menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa negara kita saat ini sedang berada pada situasi darurat penempatan ilegal. Saya berani mengatakan itu, sekalipun kepemimpinan saya kurang lebih baru dua tahun menjadi kepala BP2MI. Negara kita sungguh-sungguh sedang berada pada situasi darurat penempatan ilegal. Bahwa kita juga sedang berada pada situasi yang seolah-olah semua pihak gamang dalam penanganan. Bahkan hukum yang harusnya tegak lurus sedang dilemahkan oleh berbagai pihak yang pada akhirnya kita khawatir. Saya Negara ini akan dianggap tidak berdaya untuk hadir dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsanya, mereka yang disebut pekerja migran Indonesia, mereka yang sering kita sebut di mimbar-mimbar kehormatan, dalam acara-acara resmi kenegaraan sebagai pahlawan devisa, mereka yang sesungguhnya pahlawan yang harus mendapatkan perlakuan hormat negara dan juga kita. Ketika saya memenuhi panggilan Presiden di Istana Bogor, 9 Juni tahun 2020, satu hal dari banyak yang saya diskusikan dengan Presiden, hanya bertiga, disaksikan oleh Mensesnek, Bapak Pratikno. Saya menyampaikan satu dari berbagai hal yang kita diskusikan tentang rencana pembentukan Satgas Internal BP2MB untuk pemberantasan sindikat penempatan ilegal. Dan Bapak Presiden saat itu Memberikan persetujuannya dengan kalimat singkat, tegas, saya setuju, mas, sikat hingga tuntas. Pernyataan presiden ini, persetujuan presiden ini, perintah presiden ini bukan perintah dan persetujuan biasa bagi saya sebagai pembantunya. Ini adalah perintah tentang perjuangan ideologis kita bersama. Sekali lagi, ini perjuangan ideologis kita bersama. Presiden telah menunjukkan sikap, komitmen, dan keberpihakan yang tegas dan jelas kepada para pekerja migran Indonesia, dan sebagai pembantu presiden, saya hari ini akan setia untuk melaksanakannya dengan segala konsekuensi yang tentu harus saya hadapi. Bapak Ibu yang kami hormati. Kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia harus berani kita nyatakan ini adalah kejahatan extraordinary. Bukan sekedar kejahatan TPPO, namun juga berbagai tindak pidana lainnya. Melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi atau pihak, kementerian, lembaga, pemerintah daerah bahkan sampai desa. Maka, yang kita butuhkan hari ini melalui Rakornas hari ini adalah membangun kesepahaman Bekerja sama yang melibatkan berbagai pihak. Perlu penanganan yang luar biasa dan bahkan pendekatan yang bersifat multidors. Itu yang ingin kita rumuskan pada Rakornas hari ini. Pengenaan TPPO juga tindak pidana korporasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus dicari mastermind atau otak pelakunya. Agar menimbulkan efek jerah, saya bermimpi satu saat kita mampu menyeret secara fisik, memenjarakan ke sel-sel penjara yang tersedia di republik ini, mereka yang kita sebut sindikat dan mafia, serta menyita dan merampas semua harta kekayaan yang mereka peroleh dari kejahatan bisnis kotor, penempatan ilegal. Boleh jika saya bermimpi seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi mimpi kita semua. Memperjualbelikan anak-anak bangsa. Dalam perdagangan manusia atas nama pekerja migran sudah berlangsung lama. Sekali lagi, ini adalah kejahatan yang sudah berlangsung lama, bukan kejahatan yang baru terjadi di saat saya memimpin dan menjadi kepala BP2MI. Selamat datang, Bapak Bupati Talal. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, memperjualbelikan anak-anak bangsa dalam perdagangan manusia atas nama pekerja migran sudah berlangsung sangat lama pesta pora para sindikat sekali lagi pesta pora para sindikat dan mafia yang mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini seolah mereka menjadi kelompok yang tidak bisa disentuh oleh hukum kelompok yang the untouchable ini intropeksi dan kontemplasi bagi kita semua terlebih khusus kita yang hadir di sini kita bisa menyaksikan mereka yang ditempatkan secara ilegal. 4,7 juta anak-anak bangsa yang hari ini ada di negara-negara penempatan adalah mereka yang rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang berangkat tidak pernah diikat dengan kontrak. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian diperjual belikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Bahkan anak-anak bangsa yang bekerja di atas kapal di laut lepas, ketika mereka mengalami kekerasan, meninggal tidak sedikit dari mereka yang dibuang. Jenazahnya dilarungkan di tengah laut, dan biasanya sekali lagi, biasanya kita baru peduli, kita baru menaruh empati, kita baru bekerja, bergerak melakukan sesuatu setelah ada masalah, dan kita lambat untuk melakukan pencegahan sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Saya sering langsung datang ke bandara. Saya pernah datang ke pelabuhan ketika anak-anak bangsa pulang dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Saya datang ke rumah sakit, menyaksikan bagaimana dirawat mereka atas sakit-sakit yang diderita. Mereka boleh selamat, kembali berkumpul dengan keluarga, kembali ke kampung halaman, kembali ke rumah. Berkumpul dengan orang-orang tercinta, tapi tidak sedikit dari mereka yang depresi, bahkan hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik. Satu saat saya datang ke Pati, Jawa Tengah, atas peristiwa yang dialami oleh Ibu Sugiem, seorang ibu anak bangsa yang mengalami kekerasan, yang karena kekerasan yang dilakukan oleh majikannya, akhirnya harus kehilangan dua mata dua penglihatannya. Saya datang bersimpuh di kedua kakinya. Saya meminta maaf atas negara karena saya membayangkan ketika kekerasan itu dialami, dia sedang berpikir dan mungkin meminta tolong siapa sesama warga negara Indonesia yang mungkin ada di dekatnya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Tapi bekas trika di tangan kanannya masih membekas. Benjolan di kepalanya tidak hilang. Dan penglihatannya hingga hari ini tidak bisa kita selamatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendorong kita untuk hari ini, kita memiliki empati yang sungguh-sungguh, empati atas dasar keberpihakan dan kemanusiaan. Kita tidak mungkin membiarkan ini terjadi, kita tidak mungkin mengambil terus sikap untuk berdiam diri, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suhardi Alius. Kita tidak mungkin. Ingin meninggalkan warisan atau legasi buruk, dan menyakitkan bagi sejarah kehidupan PMI itu sendiri. Saya datang menemui Ibu Menlu, saya datang menemui Menteri Kumham, saya datang menemui Ibu Menaker, saya datang menemui Bapak Menko Polhukam, saya datang menemui Jaksa Agung, saya datang dan berdiskusi dengan banyak pihak. BP2MI memiliki kewenangan yang sangat-sangat terbatas. Kita bukan lembaga penegak hukum. Kita hanya membutuhkan sebuah orkestrasi yang menunjukkan bahwa negara ini hadir. Bapak ibu yang sangat saya hormati, bisakah dibayangkan jika sebuah negara yang besar ini, jika negara ini atas nama demokrasi memiliki pemerintahan di semua aparatus negara, digaji oleh rakyat? fasilitas yang dinikmati dibiayai oleh uang rakyat tapi semua kita diam ketika kita melihat pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada anak-anak bangsa kita semua 90% adalah kaum perempuan semua 90% adalah ibu-ibu orang yang jika kita mengingatnya mereka yang melahirkan kita kita lahir dari rahimnya. Musuh kita sekarang sudah jelas siapa. Mereka adalah para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang kadang dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan. Di setiap pertemuan dengan media, diskusi-diskusi resmi, rapat-rapat, kenegaraan di hadapan presiden, saya nyatakan izin Pak Presiden. Kejahatan ini melibatkan dukungan dari oknum-oknum yang mewakili institusi. Yang ada di negara ini, oknum TNI terlibat, oknum polisi terlibat, oknum kedutaan besar terlibat, oknum kementerian ketenaga kerjaan terlibat, oknum keimigrasian terlibat, dan saya harus per, beberapa oknum di badan pelindungan pekerja migran Indonesia, badan yang saya pimpin juga terlibat di dalam. Bapak Ibu sekalian, bisakah kita membayangkan mereka adalah kelompok kecil? hanya karena memiliki modal kapital, hanya karena dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributi kekuasaan, seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengendalikan negara ini. Pertanyaannya, siapa kita? Siapa kita? Yang sesungguhnya kita diberikan mandat konstitusi untuk memegang kekuasaan itu kita tidak ingin membiarkan di otak di kepala para bandit mafia dan sindikat ini seolah-olah dengan uang yang mereka miliki dia bisa mengendalikan negara ini dan bisa membeli semua aparatus negara yang disumpah atas nama Tuhan dan negara yang diberikan mandat kekuasaan oleh konstitusi di negara kita. Tidak. Terlalu hina bagi saya, terlalu hina bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Digaji oleh rakyat, mendapatkan fasilitas istimewa yang dinikmati oleh keluarga kita. Dari uang rakyat diberikan kekuasaan yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, diberikan mandat penuh kekuasaan atas nama konstitusi negara, tapi kita tunduk dan bertekuk lutut di hadapan para mafia sindikat yang harusnya menjadi musuh kita. Sebelum saya ke Bandung, dua hari lalu saya dikabari ada pelayanan yang dilakukan oleh sebuah klinik di daerah Condet kebiasaan saya menyamar. Saya pamit pada istri sebelum masuk kantor, saya pakai jeans, saya pakai kaos, saya pakai topi. Diinfokan pelayanan dimulai jam 10. Saya minta salah satu deputi saya untuk ikut mendampingi dengan waktu yang berbeda kedatangannya, yaitu Saudara Irjen Polisi Ahmad Kartiko. Saya dibantu oleh dua staf untuk merekam peristiwa yang terjadi di tempat itu. Bapak-Ibu bisa dibayangkan, di sebuah klinik hanya dengan durasi jam 11, mohon maaf jam 10 sampai jam 12. Di video saya kurang lebih 100 calon pekerja migran yang diyakini ilegal dilayani pelayanan kesehatan antigen yang tinggal diberangkatkan satu atau dua hari berikutnya. Dan itu adalah peristiwa yang terus terjadi setiap harinya. Hanya dalam durasi dua jam. Padahal kita tahu persis Sejak tahun 2016, pemerintah kita sudah melakukan moratorium untuk Timur Tengah, untuk sektor pekerjaan rumah tangga. Tapi sindikat itu terus bekerja. Mohon maaf sekali lagi. Bapak-bapak yang hari ini ada di institusi TNI, institusi kepolisian, institusi penegak hukum, di BP2MI, di Kedutaan Besar, di Kementerian Hukum dan HAM, di Kementerian Ketenagakerjaan, atas apa yang saya sampaikan tidak perlu tersinggung. Karena kami dan kita percaya, jika bicara institusi semua kita pasti berorientasi tegak lurus pada kepentingan merah putih dan republik. Tapi jika bicara orang brengsek, para pengkhianat republik pasti ada dimanapun mereka bekerja di institusi, institusi kenegaraan kita. Inilah yang menurut saya saatnya negara tidak boleh kalah. Inilah saatnya negara hadir dan hukum harus bekerja. Sekali lagi musuh kita sudah jelas siapa. Mereka adalah sindikat dan mafia penempatan ilegal yang dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan tadi. Jika kita sepakat bahwa perdagangan orang, perbudakan modern adalah tindakan kejahatan, maka saatnya ini, sekarang kita harus berani mengambil posisi atas nama kemanusiaan, atas nama hukum untuk menghentikannya. Jika kita sepakat bahwa para pelaku kejahatan itu adalah pengkhianat kepada cita-cita bernegara, maka ini saatnya atas nama kemanusiaan, atas nama hukum, kita harus berani memerangi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sehina-hinanya manusia adalah yang menyerahkan dirinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Untuk berkongsi dan berkomplot dengan para pengkhianat negara itu sendiri, Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti perintah Presiden untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki, yang kemudian itu menjadi jargon kami hari ini: "Lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan mengacu kepada tugas dan kewenangan sebagaimana dimandatkan undang-undang, serta bekerja dengan penuh keberpihakan." dan atas dasar kemanusiaan. BP2MI membentuk Satgas Sikat Sindikat dengan salah satu tugas diantaranya melakukan berbagai sidak infeksi mendadak, penggerebegan, dan upaya-upaya pencegahan di tempat-tempat pentambungan, di titik-titik embarkasi keberangkatan, dan juga bandara, pelabuhan, dan lintas batas. Alhamdulillah selama dua tahun terakhir, sejak saya sebagai Kepala BP2MI, Satgas BP2MI telah menyelamatkan 1.318 calon korban perdagangan orang. Dari 28 kali penggerebegan, yang 24 kali penggerebegan saya pimpin langsung di lapangan. Ini dilakukan oleh BP2MI Pusat dan juga oleh BP2MI Daerah selama 2 tahun. Bapak Ibu, hadirin untuk semua yang saya sampaikan tadi. Kita harus prihatin, kita harus menangis, tapi kita harus melakukan sesuatu. Program dan kegiatan sosialisasi, diseminasi informasi, terus dilakukan secara masif oleh BP2MI. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, terus kami perkuat. Tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia melalui berbagai regulasi, terus kita lahirkan. Dan berbagai bentuk pelayanan dan fasilitas untuk PMI sebagai pahlawan devisa dan warga negara, VVIP, sebagaimana menjadi komitmen BP2MI terus kita hadirkan di saat yang sama, kami juga berikhtiar untuk memperbaiki tata kelola penempatan PMI, di antaranya melalui program evaluasi kepatuhan P3MI di sektor perikanan, kelapa sawit, dan pekerja rumah tangga yang sedang dikerjakan oleh Satgas. Pendidikan dan pelatihan terus kita tingkatkan untuk melahirkan pekerja yang terampil dan profesional, memiliki keahlian dan keterampilan sesuai sektor pekerjaan yang menjadi pilihan, memiliki kemampuan berbahasa asing yang kuat, dan fokus. Pada penempatan sektor formal yang memiliki skill dengan terus menekan dan mengurangi penempatan sektor informal yang low skill, ini menjadi fokus BP2M. Bapak ibu yang kami hormati, jika kita bisa sinergi dan kolaborasi, jika kita berorientasi pada kepentingan merah putih dan republik, inilah saatnya kita lakukan konsolidasi, merapatkan semua kekuatan, membuat peta jalan, merumuskan semua kebijakan, memastikan satunya tindakan di lapangan. Jika kita mau dan mampu melakukannya, maka inilah bentuk hadirnya negara yang sesungguhnya, bukan kalimat-kalimat jargonistik yang digunakan selama ini oleh para elit, atau bahkan dikapitalisasi seolah-empati kepada PMI hanya kepentingan pilkada lima tahunan di daerah. Memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini perintah presiden. Jokowi. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran semua pihak. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti Rakornas Pelindungan PMB. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Walahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Beni Ramdhani. Perkenan untuk tetap di tempat Bapak, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan seremonial pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditandai dengan pemukulan gong. Oleh karena itu kami mohon perkenan untuk mendampingi Bapak Kabadan di atas, Bapak-Bapak tamu kehormatan yang duduk di row paling depan untuk naik ke atas panggung, Bapak Suhardi Alius, Bapak Mas Ahmad Santosa, Bapak Kadis Provinsi, Jawa Barat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, bapak-bapak para pejabat Nadia BP2MI serta juga bapak Yunus Hussein kami undang untuk naik ke panggung. Baik, dengan ini acara rapat koordinasi nasional perlindungan pekerja migran Indonesia resmi dibuka. Kami mohon perkenan untuk di tempat kita akan melakukan sesi foto bersama. Teman-teman media dapat mengabadikan Baik, terima kasih perkenan Bapak-bapak sekalian untuk kembali ke tempat Sindikat, ya, ya, memang mereka ini sindikat. Mereka ini orang-orang yang kejam. berperi kemanusiaan. Mereka tega menjual sesama anak bangsa kita. Ah, gak habis pikir saya. Padahal ya, saya yakin mereka itu cuma segelintir di diberantas. Kenapa? Ya, karena mereka ini selama ini dilindungi. Mereka selama ini dibekingin oleh siapa? Ya, oleh orang-orang yang berbaju seragam, oleh orang-orang yang berbaju dinas. Mereka inilah yang kita sebut sebagai pengkhianat bangsa. Mereka ini orang-orang yang nggak punya nurani. Mereka tega dua sesama anak bangsa para pekerja migran Indonesia ah, miris saya kalau membayangkannya dalam beberapa kasus di Bekini oknum TNI dalam beberapa kasus di Bekini oknum Polri dalam beberapa kasus di Bekini, oleh orang-orang imigrasi dalam beberapa kasus di Beijing oleh orang-orang kemertian Ketenagakerjaan kerjaan di Beijing oleh orang kebutuhan besar di Bekini, juga mungkin oleh orang-orang di BPD 2 bp 2 badan yang saya pimpin Jujur ya, kalau kita tanya hati kecil kita, apa berani kita seperti mereka? Saya yakin belum tentu mereka itu orang-orang hebat. Mereka rela meninggalkan tanah airnya, mereka rela meninggalkan keluarganya, mereka rela meninggalkan anak-anaknya, bahkan mereka rela meninggalkan orang-orang yang mereka cintai untuk mengubah nasib mereka berjuang. Kita harus jujur. Kita harus kita bahwa kejahatan pekerja migran Indonesia itu ada nyata bahkan ada di sekitar kita semua. Coba Anda bayangkan. Dua satu saja korbannya adalah kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Maka ayo kita bulatkan tekad bersama, melawan, sikat hingga tuntas kita selamatkan anak-anak bangsa dari jerat sindikat pekerja migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengadakan konferensi pers mengenai penangkapan DPO terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang Nurbaeti pada Senin siang. BP2MI menyatakan berkomitmen mengawal proses hukum terhadap Nurbaeti hingga tuntas. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama persembahan video dari BP2MI. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Beni Ramdhani, beserta tamu kehormatan yang duduk di kursi paling depan, untuk menuju ruang konferensi pers tepat di depan ballroom. Dan kini sampailah kita pada penghujung acara di sore hari ini. Saya Titi Sulandari. Dan saya Rinaldi Arafat. Selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wilujeng Patupang di waktu Anulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di ruangan ini, kami mohon kerjasamanya untuk dapat bergantian ketika ingin keluar dari ballroom 2 ini kami himbau untuk row paling belakang terlebih dahulu yang akan keluar dari ballroom ini terima kasih